Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel saya, ya, teman. Nah, di video kali ini saya mau tes atau coba beberapa kecepatan pada DJI Mini 3, teman-teman. Nah, ini di DJI Mini 3 sendiri ini ada tiga mode, teman-teman. Pertama, mode cinematic, kemudian mode normal, dan yang terakhir mode spot. Nah, ini sekarang mau kita coba beberapa kira-kira berapa kecepatan untuk masing-masing mode yang ada di DJI Mini 3. Oke, langsung aja kita coba drone-nya. Yuk, kita siapkan. A few moments later. Oke, teman-teman. Ini sekarang drone-nya udah siap. Kita mau coba tes kecepatan dari masing-masing mode cinematic, normal, dan spot, ya teman. Oke, sekarang kita coba dulu untuk mode cinematic, ya teman. Oke, kita setting. Nah, ini kita setting di mode cinematic. Oke, sekarang kita terbangkan dulu, kita naikkan dulu, nggak usah tinggi-tinggi, ya teman. Kita coba ke arah sana. Nah, kita tinggikan dulu. Oke, kita tinggikan 20 meter, ya teman. Oke, 30 meter aja teman, biar agak aman. Oke, sekarang kita coba start ke sana, ke arah depan, gak usah jauh-jauh, 200 meter ya teman. Oke, kita gas 1 2 3. Ini untuk mode cinematic, ya teman, kecepatannya 21. Tinggikan tinggi, ya teman-teman. Nah, yang kecepatannya ini untuk mode sinematik, teman, itu 21 km, ya teman-teman. Oke, ini udah 250 meter dari kita. Oke, sekarang kita balik. Masih pagi, ya teman-teman, untuk penerbangan hari ini. Oke, nah, oke, sekarang kita coba untuk mode normal. Ini tadi mode cinematic 21 km, ya teman. Oke, sekarang kita ganti ke mode normal. Oke, udah ganti ke mode normal. Kita siap gas ke arah kita, kira-kira berapa kecepatannya. Oke, teman, ini kita udah mulai di atas, kecepatannya 35 36. Rata-rata, ya teman, 36 km kecepatannya, ya teman. Oke, oke teman, itu kecepatannya di 36 km, ya teman, untuk mode normal. Oke, sekarang kita balikkan lagi drone-nya ke arah kita. Nah, itu tadi saya ada di lapangan situ, ya teman. Oke, sekarang kita
Nah, kira-kira untuk mode sport kecepatannya berapa ya, teman-teman? Oke, sekarang kita pindah ke mode sport. Oke, tadi di mode normal 36 kilo ya. 36 km per jam. Oke, sekarang kita tes di mode sport. Yuk, kita gaskan. Untuk mode sport kecepatannya langsung 50, 51, teman-teman. 53. Oke. 56. Kecepatannya di 56 ya, teman-teman, tadi ya. Coba lagi ke arah kita ambil pulang ya, teman. Oke. Yuk kita coba. Nah, kecepatannya di 57, teman-teman. 57 km. Itu tadi dengan kecepatan dari drone DJI Mini 3 ya, teman. Oke, sekarang kita ada di atas. Tadi kecepatannya di 21, 36, sama 57 untuk mode sportnya ya, teman-teman. Sekarang saya mau turunkan drone-nya. Nah, itu aja teman-teman, tes kecepatan untuk mode yang ada di DJI Mini 3, yaitu mode sinematik, mode normal, dan mode sport ya, teman-teman. Tadi kecepatan ada di 21 untuk sinematik, 36 untuk normal, dan 57 ya rata-rata untuk mode sport, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jadi, bye-bye.